Selamat malam, halo, apa kabar para subscriber? Kembali lagi bersama kami di Tikuan Channel. Kali ini saya ditemani Mbah Ojie. Seperti biasa akan melakukan penelusuran misteri penampakan sosok makhluk astral. Simak terus videonya ya, dan jangan lupa subscribe, like, notifikasinya. Adalah jam-jam tertentu ya, jam 12, jam 11 ya Mbah, jam 1, kadang-kadang jam 9 juga keluar. Kali ini aja kami akan mencoba ya, masih di lorong. Waktu kemarin kita live streaming di sini Mbah, tapi karena berhubung ini lagi nggak ada kota ya Mbah, kita jadi direkam aja. Rekam aja lah. Ayo kita mulai. Ayo Mbah. Oh, di situ Mbak. Kami pun terus menelusuri kebun milik warga yang konon sering terjadi kemunculan sosok makhluk halus dengan susah payah rumput lebat serta nyamuk-nyamuk nakal. Kami pun pantang mundur. Ini bambunya pada rubuh ya Mbah? Iya. Ya namanya perkebunan liar ya begini ya. Iya. Apa Mbah? Nenek. Kebunnya, aduh, pohonnya gede-gede ya Mbah. Padahal ini juga dekat perkampungan warga. Jalannya agak susah, itu apa namanya yang berduri? Bayam duri. Bayam duri. Iya. Kita kemana nih? Yuk ke sana, belah timur. Ke belah timur, ke sana dulu. Ini lorongnya kan ini. Pemirsa, ini ada sebuah pohon mangga, tapi pohon ini sudah puluhan tahun. Yang sering kali banyak orang diganggu di daerah sini. Kami pun terus menelusuri kebun milik warga yang konon sering terjadi kemunculan sosok makhluk halus dengan susah payah rumput lebat serta nyamuk-nyamuk nakal. Kami pun pantang mundur. Ini aura negatifnya mulai terasa ya Mbak? Terasa. Suasananya juga semakin senyap. Kesana Mbah. Diiringi dengan suara binatang malam. Menambah suasana menjadi seram. Betul Mbah. Awal dingin, mulai semakin menyengat. Betul, Mbak. Mungkin
sebentar lagi mungkin bisa agak muncul lah. Aura negatifnya mulai terasa semakin dekat. Ada bayangan berkelebat. Mana, Mbak? Itu di semak-semak itu di bawah pohon. Iya, kayaknya, Mbak. Mbah, Ojep pun rupanya sudah mulai interaksi dengan aura di sekitar lokasi. Duku-duku mulai merinding. Merinding. Berarti kalau kemerindingan itu ya, tanda-tandanya sesosok ada yang mau muncul ya, Mbak? Ada, Mbak, di sekitar sinilah. Masih ada, cuman maksudnya belum mau keluar. Oh iya. Oh, ngarep, Ci. Mbak Uci, gak mau ke depan nih, guys. Rasa merinding. Stop dulu, Mbak Uci. Setelah Mbah Hoji interaksi di lokasi, rupanya sosok kutilanak itu mulai menampakkan diri. Ya, padang-padang remang-remang hati, tidak akan bersih. Kon maju aja. Kon men. Tenang, Pak. Tenang. Ya. Tuh, disium. Tuh kan? Kelihatan enggak? Kelihatan. Astagfirullahaladzim. Iya, Mbah. Tapi dia ada di atas pohon, Mbah. Iya. Ini, guys. Serem. Serem. Menghilang. Iya. Iya. Hilang, guys. Tuh, kan? Enggak ada tadi kan di sini. Iya, ya. Iya, Mbah. Putih-putih kayak melakum, Pak. Tanpa kita sadari, rupanya kemunculan makhluk astral itu benar-benar muncul tanpa diduga. Setelah menghilang, makhluk yang menyerupai wanita cantik berambut panjang itu pun berjalan ke arah kita, dan Mbah Hoji kami pun lari menghindari serangan makhluk itu. Makhluk berpakaian putih berambut panjang itu pasti kutilanak penunggu kebun kosong ini. Dia duduk. Ngeri, guys. Waduh. Jalan, guys. Ya, mundur, guys. Nah, guys, sampai di sini dulu ya. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Ingat, jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan like.